Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Oke guys, jadi seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, kalau misalkan aku bakalan bikin makeup art dengan tema awan, nah hari ini aku bakalan bikin video tutorialnya. Ini cocok banget buat pemula kayak aku misalnya. Jadi kalau misalkan penasaran, stay tune terus ya. Oke guys, jadi ini aku udah pakai foundation, alis dan lipstick sedikit. Nah, jadi langsung aja aku mau bikin makeup artnya. Pertama aku mau pakai eyeshadow. Sini aku pakai eyeshadow dari MAC Professional Cosmetics. Yang pertama aku mau pakai warna yang ini. Jadi ini warnanya pink-pink gitu. Aku aplikasikan di kelopak mataku. Nah, kalau udah kayak gini, aku mau lanjut pakai warna orange. Orange-nya tuh yang ini. Aku pakai di pinggirannya aja. Setelah itu aku mau pakai warna ungu. Pakai warna ungu yang ini. Jadi ini ada glitter-glitternya gitu buat pinggirannya. Nah, jadi ini dia hasilnya setelah aku pakai shadow yang tadi. Setelah itu untuk bagian tengahnya, bagian ini aku mau kasih warna pink juga. Pinknya yang lebih pekat warnanya kayak gini. Aku aplikasikan ke bagian wajah. Aku pakai brush. Ya guys, jadi lupa ini harusnya aku pakai air dulu biar nge-matte di wajah aku. Setelah itu aku mau mix warnanya dengan warna ungu. Jadi di sini aku pilih warna ungu yang muda gitu. Aku pilih yang warna kayak gini. Nah, oke, untuk membuat awannya, di sini aku pakai face painting yang warna putih. Untuk gambar awannya, caranya itu kalian bikin bentuk kayak atasnya dulu, kemudian kalian tarik garis bawah gitu, terus kalian perjelas aja deh bentuknya. Jadi kayak gitu.
Kalau untuk cara simpelnya, misalkan kalian bentuk apa, bulat dulu nih, bulat, terus sampingnya bulat lagi, ini juga bulat, kemudian kalian tarik deh panjang gitu. Nah, jadi deh awannya. Ini bulat, bulat. Kalau bisa bulatnya kecil aja ya. Ini juga bulat. Terus kayak dikasih garis gitu. Nah. Tinggal di apa? Bentuknya disempurnain gitu. Oke, abis itu untuk menambah variasi dari awan-awan ini, di sini aku mau kasih bentuk-bentuk bintang gitu. Kayak kalian tuh tinggal apa namanya, bikin garis lurus gini, kemudian kalian tarik, nah, tinggal digaris deh. Jadi kayak gitu. Tapi ini harusnya pakai kuas yang kecil ya, supaya apa namanya, bentuk bintangnya tuh jelas. Kalau kayak gini tuh jadinya kayak apa ya? Jadi kayak ini tanda apa tuh? Tanda bintang, bukan jadi bintang. Sekarang aku mau bikin bentuk love di hidung aku pakai yang warna merah. Untuk lipstiknya aku pakai dari Implora. Oke, guys, jadi segitu aja dulu video tutorial makeup art ala aku. Semoga kalian suka. Makasih banyak buat yang udah nonton video ini, udah mampir ke video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.